يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك وعظيم على حبيبنا وشفينا وقرة عيوننا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allahumma salli wa sallim ala siddina muhammadinil fatih lima uglikoh wa khotamil lima sabakoh nasrul haqqa bil haqi wal hadi ila kal mustaqim wa ala liwa sabihi haqqa qadrihi wa azim Saya membacakan sholawat dari Huge Bento Koja Dia menulisnya di kolom komentar tentang keberkahan sholawat Bagaimana kisah beliau begini katanya Demi Allah ini nyata Saya ngalamin awal puasa tahun ini Berarti bulan puasa sekarang Profesi saya pedagang Modal usaha saya habis terpakai untuk kebutuhan Seminggu awal puasa sahur dan buka Minum air putih sama makan nasi putih telur Karena nasi putih telur karena sudah sama sekali nggak ada uang Saya solawatan saja tiap hari kurang lebih 3000 ribu perharinya dan setelah tujuh hari tawakal Allah alhamdulillah ada telepon masuk orang mau pesan dagangan saya Allahu akbar sampai sekarang alhamdulillah orderan lancar alhamdulillah berkah beliau membiasakan mendawamkan sholawat terima kasih abang kita Huge Bento Koja saya juga dulu pernah ada beberapa kali juga begitu sama seperti abang apalagi saya Waktu itu, oh ya udah lama peristiwanya bukan bukan satu dua tiga empat lima enam tahun ke belakang oh, udah lama bener. Waktu saya muda-mudaan dulu tuh merintis usaha, pernah usaha saya nggak ada yang beli memang. Kemudian saya bacain apa ini namanya sholawat, lalu saya membaca ya Allah ya Wahab ya Rojak. Berapa itu sepuluh ribu kali saya baca. Ya Allah ya Wahab ya Rojak, ya Allah ya Wahab ya Rojak. Alhamdulillah di hari ketiga, udah mulai lancar yang belanja itu, udah mulai lancar yang beli. Pesanan-pesanan alhamdulillah. Pernah juga ada satu kisah orang yang mengamalkan sholawat patih lah yang tadi itu. Sholawat patih itu biasanya sholawat patih diamalkan para pedagang. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadil fatihi maulika wa khatami limasabaqo nasrul haqqabil haqi wal hadi ila siratil mustaqim walali lii wa suabiha qadri wa miqdari il itu dibaca sehabis salat tahajud terus menerus beliau baca dari yang tadinya bawa dagangan cuman sekilo dua kilo enggak habis sehari alhamdulillah lebih dari 10 kilo dia bawa setiap so, hari itu Sampai-sampai orang lain juga diminta bekerja sama dia. Saking ramenya Orang bilang ini orang berdukun kemana. Kok bisa kayak gitu jualan ramenya Dan juga udah banyak. Saya punya kerabat yang jauh. Beliau itu pernah jualan. Mana bin, rumahnya ngontrak. Baru kawin. Bininya di rumah nungguin. Belum makan anak sakit. Biasanya kalau ada saya di sana. Dia kalau kesusahan-kesusahan lari ke rumah saya. Karena saya udah pindah jauh. Dia jauh, orang beda provinsi. Akhirnya nggak ketemu-temu dah tuh udah lama. Sehingga dia kesusahan. Kemudian biasanya ada aja saya bantu. Tapi waktu itu memang sulit luar biasa jualan. Jualan selalu di nggak habis. Pernah dia jualan nggak ada yang beli sama sekali. Padahal di pasar. Pasar rame. Eh? Dia kasih sama gurunya, dianterin. Lama-lama nih kalau kayak begini. Habisan modal loh. Nggak boleh kayak gitu sama gurunya di dijualin lagi ke orang lain yang deket-deket itu dengan harga modal aja dibalikin lagi. Kemudian hari ketiga besok nggak boleh begini nih kayaknya kan. Ah ini amalin, diamalkan amalan. Yaitu apa? Intinya sholawat. Nah, dalam, dengan suatu tirakat begitu kan. Dengan satu riadoh orang kata tirakat. Hmm, per riadoh dengan satu riadoh disebutnya itu. Sholawat juga, amalan sholawat juga. Dan membaca kulhuallahu wahad juga ada. Nah dengan satu rangkaian sholat alhamdulillah itu yang jualannya tadinya sepi sampai diserbu pembeli orang ramai beli belanja itu kemudian tukang-tukang ojek pada nonton bagaimana orang lain pada sepi dia sibuk banget jualan kemudian orang lain yang muridnya guru dia itu juga tadinya preman orang 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 preman udah tobat dia nggak mau lagi jadi preman dia jualan Jualan sayur di pinggir jalan, pakai mobil itu e, cuman empat jam dua truk habis. Nah begitulah dia berkah mengamalkan sholawat. Cuma saya pesan yang namanya itu semua, apa namanya, mintanya kepada Allah. Sholawat itu mudah-mudahan kita, doa kita, sampai kepada Allah. Karena doa yang tidak diiringi dengan selawat, doa itu akan berputar-putar antara langit dan bumi. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jadi doa itu tidak naik ke hadirat Allah sehingga dibacakan sholawat. Riwayat hadis Bukhari. Kemudian jangan lupa saya pesankan kepada pedagang tiap malam untuk apa? Membaca suratul Waqiah membaca suratul waqiah kalau bisa 40 kali baca sampai selama 40 malam karena berkahnya surat al waqiah luar biasa banyak kisah nyata saya sendiri pengamalnya saya sendiri pengamalnya itu luar biasa surat al waqiah itu dari yang jangankan yang ada wasilahnya kayak dagang yang nggak ada wasilahnya aja Allah anterin rezekinya Udah banyak banget buktinya. Dia ya, bukan orang lain. Orang lain mah jangan kata dah. Udah banyak banget yang cerita. Oh saya sendiri yang amalin. Saya sendiri pelakunya. Alhamdulillah luar biasa berkahnya. Amalkan surat al waqiah tiap malam. Dan satu lagi jangan lupa. Jangan dilupain tiap hari. Apa itu? Mengerjakan minimal. Empat rokaat sholat duha. Kalau bisa dua belas rokaat sholat duha tiap hari. Kenapa? Karena sholat duha itu insya Allah pernah ada suatu pengalaman bahkan saya sendiri ngerasain itu saya ngerasain kan kenapa ya kalau gua belanja di suatu warung ramai banget orang belanja setelah saya belanja gitu rame banget orang pada saya masih di situ gak kemana-mana bukan sekali dua kali tiga kali empat kali lima kali udah banyak banget kejadian kayak begitu mula-mula saya nggak sadar lah tadinya sepi kok jadi rame karena sering banget akhirnya Ya kenapa nih sebabnya? Dan saya bertahun-tahun nggak tahu sebabnya apa. Sampai saya dengar ada suatu orang ulama berkata. Beliau bercerita beliau punya suatu kawan yang kalau kawannya itu belanja di suatu warung. Itu warung itu akan rame terus pembelinya sampai malam. Kenapa? Rupanya kawan itu mengerjakan sholat duha sejak dari SMA. Ah teringat saya, saya juga begitu dulu. Atau saya masih di pesantren. Nah ini saya wasiatkan kepada semuanya, terutama pedagang. Mudah-mudahan Allah memudahkan Pintu rejeki kita, jangan bilang sholat duha kok mau pengen dapet gang rame, ada aja mulut yang kayak begitu. Jadi kalau nggak kita minta sama Allah, mintanya sama siapa? Sama dia. Rasulullah mengajarkan kita untuk sholat duha, kerjakan sholat duha. Setelah sholat duha, baca sholawat, minta kepada Allah, bukan minta kepada yang lain, minta kepada Allah. Nomor satu, nomor dua, baca sholat al waqiah tiap malam kemudian kalau bisa 40 malam baca, setelah itu baca terus. Baca setelah lewat 40 malam baca. Itu pada umumnya yang saya amalkan apabila mengamalkan surat Al-Waqiah, tapi jangan sekali bacanya. Bacanya kalau bisa 40 kali lah baca. Itu cuma habis satu jam setengah kalau yang lama bacanya. Yaitu bacanya dalam hati, kemudian sir keluarin lagi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqatil waqiah, laisa liwaqatiha kadhiba khafidatur rafi'ah. Nah itu berarti dibaca lagi dalam hati, terusin gitu kan, jadi cepat. Insya Allah akan mudah rezeki juga membaca salawat jangan lupa. Kalau udah kepepet banget, amalkan salawat mujihad. Minta kepada Allah dalam tiga malam, insya Allah berkahnya ada. Sekarang bukan masalah banyaknya, berkahnya saya udah ngeliat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana orang yang banyak banget, dapatnya banyak bener itu habis dan punya hutang gara-gara apa berkahnya yang mungkin yang nggak ada cara nyarinya yang nggak betul barang ditilep punya kantor diambil disuruh belanja 100 juta cuma dibayar 20 juta, cuma dibayar 80 juta sisanya 20 juta masuk kantong dikasih makan sama keluarga ujungnya apa berkahnya nggak ada bukan sekarang bukan tahun ini suatu saat Allah cabut semuanya dan mati semuanya Kenapa? Karena udah nggak ada lagi berkahnya. Lo anahalul kuro, amanu watakau lapa alaihim alaihim samai wal ar. suatu penduduk kampung, suatu negeri, satu keluarga bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah bukakan pintu rejeki dari mana saja keberkahan. Siku manapsi Allah. Terima kasih Abang udah memberikan testimoninya. Kita doakan mudah-mudahan rejekinya berkah dan hidupnya selalu diberkahi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan di jam 2 lewat 20 menit. Kalau di sini sahurnya nanti jam setengah 5 masih bisa sahur. Karena imsaknya jam 5 lewat 15 menit subuh, jam 5 lewat 25 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.